Jordan 1 Bred ini sekitar 9,5 juta. Kalau Bred udah banyak yang make. Ini belum banyak yang make. Belum terlalu banyak. Harganya berapa? Harganya 50 juta saja, John. Berapa harganya ini? Ini 10 juta saja, John. 10 juta? 30 jutaan, John. 30 juta? Iya. Ini apaan? Dildo, John. Hah? Kok habis sih? Oke, John. Hari ini gua enggak naik mobil gua. Gua naik mobil dari Tito, ya. Tito. Lu lihat nih. Mobilnya sangat-sangat besar seperti orang ya. Coba lu lihat nih. Mantap, John. Jadi konsepnya dia ini naik mobil jok depan dicopot ya. Jok depannya dicopot, dia duduk di jok belakang. Jadi nyetir gitu, John. Tuh. Masuk gak? Buat enggak? Gini, John. Kepalanya mentok, anjir. Aduh, kacau. Udah, yuk. Kita syuting. Yo, what up, bro, people? Back again with me, Royal Ricardo, the most wanted rapper in town. Terima kasih buat Royal people yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini. Dan channel gue yang Roy Ricardo. Yeah, jangan lupa untuk turn on notification. Kali ini, sebenarnya niat kesini adalah mau belanja, John, ya. Udah lama gue gak belanja sepatu, udah lama gue gak belanja baju, udah lama gue gak belanja celana. Hari ini gue mau belanja, dan salah satu toko lokal ini katanya paling lengkap. Namanya Bumbum ID nih. Jauh, all the way dari East Jakarta to West Jakarta. Gue kesini untuk mendapatkan barang-barang yang sangat menyala. Barang apa yang kira-kira nanti akan gue beli, dan akan gue geledah tokonya. Berapa yang akan gue habiskan, lihat saja nanti. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe sekarang. Satu, dua, tiga, boom! Salah John. Ada sepeda lagi di sini. Ada ini toko sepatu atau toko sepeda sih? Ada toko paling menyala di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mana nih? Silakan. Sorry. Sabar, ada iklan. Ini tokonya, John. Ayo masuk yuk. Assalamualaikum, shalom. Permisi. Gue kira buka pintunya otomatis nih, John. Ternyata masih manual ya, kearifan lokal masih kita pakai tenaga biar nggak gendut. Ayo masuk. Oke, kita langsung kenalan dulu sama yang punya tempat nih. What's up, John? Halo, apa kabar? Lu kenapa kabur sih? Mau kabur ke situ? Emang gua kayak setan apa gimana nih? Lu keren banget menyala. Waduh, udah pasti dong. Menyala. Ini barengan sama owner dari Bumbum ID. Halo. Siapa nama lu? Reina. Ray dari Bumbum.id. Terus kita mau apa aja nih? Kita mau... Lu mau shopping aja? Iya dong. Karena gue kemarin sempet nanya beberapa sepatu dia. Gue liat di Instagram dia ya, @bumbum_id. Di situ banyak banget sepatu-sepatu aneh. Aneh dalam arti kata menyala ya, keren ya. Beberapa sepatu belum pernah gue liat, kayak yang tadi gue tanya, Raf Simons, tapi... Yang Oswego yang baru. Udah gak ada? Udah habis. Berapa harganya, Bang? Harganya 8,1 juta. 8,1 juta? Cila. Buat dia, bukan buat gua ya kan? Enggak lah, buat dia. Oke, hari ini gua akan lihat-lihat sepatu. Karena gua udah lama gak pakai sepatu. Sepatu gua cuma yang murah nih, John. Jordan 8. Bisa aja. Yang penting Jordan, bro. Lu pakai sepatu apa nih, coba? Gua pakai 4D Lumpen. Oke, ini dari atas gua pengen tanya dulu sebelum kita belanja baju. Berapa nih harganya? Ini apa? Kawas hitam biasa ini atau? Ini kawas hitam biasa. Lu print sendiri nih? Ini gua print, bro. Sablon. Oh. Ada tulisannya Fragment. Oh gitu. Coba liat dong. Waduh, gila. Mungkin yang belum tahu ini harganya berapa, kasih tahu dulu, John. Ini harganya 700.000. 700.000? Bohong. 700.000 dolar maksudnya ya. Celana apa nih? Celana gue Uniqlo. Uniqlo. Yes. Kenapa sih anak hypebeast tuh pakai Uniqlo? Emang keren ya? Karena murah sesuai kantong. Apaan Uniqlo mahal menurut gue? Gue beli diskon 300.000. Gak mungkin murah, gue beli 100.000. Gimana? Di pasar? Iya. Yo. Pasar. BKT, John. 100.000 lu liat di videonya. Ini harganya 35.000, Bang. Hei, berapa dong? 150. Belum kurang 120.000.
Oke, sepatu lu tadi harganya? Sepatu gua For The Invincible retail harganya 8,5 juta. Resellernya berapa? Resellernya kurang lebih 50 sampai 60 juta. Gua sempat review sepatu ini di tempat Jejo, tapi gua enggak tahu dia yang Invincible atau enggak. Mungkin yang itu. Oh, yang itu ya? Yang agak lebih murah. Konsorsium ya. Itu 40 juta katanya. Enggak, yang konsorsium 15. 15 juta. Ya. Waduh. Jejo bohongin gue loh, Jo. Sampo satu lagi deh. Dan ini harganya hampir, yang ini hampir 30 kan? Ini 30 juta. Langsung aja deh, gue mau beli sepatu nih, Jo. Jo lagi. John maksudnya. Lu mirip-mirip kayaknya Jo, versi kurus ya. Ini ada banyak sepatu Jordan nih, John. Gue memang suka Jordan. Jadi kebetulan abang ipar gue memang pencinta Jordan sejati ya. Tyson. Iya, Tyson. Mike dulu, Tyson lagi. Jadi dulu si Tyson ini sebelum nikah sama kakak gue, kerjanya beli Jordan. Dari dulu ya. Sama ninja, Pak. Hah, ninja tuh? Ninja orang. Waduh, Tyson. Anjay. Nih, boleh juga jadi pelawak nih. Jadi kayak gitu, Tyson tuh kalau beli satu serinya Jordan tuh bisa 3. Sampai dia bikin tato Jordan di sini. Pas main sama kakak gue dijual-jualin sepatunya. Sampai dia ada satu gudang gitu, emang isi sepatu Jordan semua. Itu zaman-zaman belum hype kayak sekarang kan banyak banget tuh. Dulu antrean Jordan anak, sepi. Iya, anak-anak sepi. Baru tahu sepatu, baru tahu sneakers tuh gua berasa no. Lebih tahu. Gua no comment, Pak. Enggak, gua cuma ngomong doang. Gua enggak pengen siapa orang ya. Tapi kan banyak kayak gitu realita anak zaman sekarang. Aduh, bingung gue nih. Lu kasih rekomendasi dong buat gue. Yang sepatu cocok buat gue, size gue 9,5 kalau Jordan 43. Ini gue ada satu last. Nih ada Jordan 1 Fragment. Jordan 1 Fragment ya. Lu tau dulu gak, Jordan, ini kelebihannya apa? Fragment ini didesain namanya Hiroshi Fujiwara. Ini yang punya Fragment Design kebetulan. Fragment, nah, sama kayak baju lu dong? Iya, sama. Terus dia dibikin tahun, kalau saya gak salah ya, 2013-2014. Jadi udah ada kontrak sama Jordan untuk dia gak boleh retro lagi. Gak boleh di remake lagi, dibikin ulang. Dan kalau lihat Jordan itu ada namanya yang ada tulisan retro, John. Misalnya Jordan 1 retro apa. Karena itu boleh di remake, boleh di restock, dibikin lagi. Tapi kalau ada contohnya jadi Jordan retro? Contohnya Jordan retro berat, contohnya berat itu retro juga. Ini Jordan pertama kali yang di ban sama NBA, terus Nike bayar dendanya karena Jordan pakai sepatu warna-warni waktu main basket. Dan harganya berapa di sini Jordan ini, satu berat? Jordan satu berat ini sekitar 9,5 juta. Pilih mana sebenarnya, gue lebih suka berat, tapi kata dia kalau berat udah banyak yang make. Ini belum banyak yang make. Belum terlalu banyak make. Di Indonesia kira-kira ada berapa orang make? Gua kurang tahu. Gua belum sensus, nanti gua sensus. Okay. Harganya berapa? Harganya 50 juta saja, Jon. Keren enggak, Jon, buat gua? Ini size berapa? Ini size 43. 43. Okay, nanti gua kumpulin dulu. Ini boleh juga gua ambil satu. Gua taruh situ dulu. Okay. Nanti kita akan lihat-lihat lagi yang lain. Ini karena lu bilang udah banyak, gua taruh sini dulu. Ada Jordan Spider-Man juga, Jon, kalau lu suka. Terinspirasi dari film Spider-Man yang Universe kemarin, yang Miles Morales. Jordan namanya Jordan 1 Origin Spider-Man. Sempat rilis di sini enggak? Rilis. Tapi udah habis langsung. Habis, Jon. Berapa nih harganya? Ini 8,5 juta aja. 8,5 juta, tapi karena gua enggak gitu suka sama Spider-Man, jadi enggak gua ambil. Oke, coba kasih tawaran yang lebih menarik nih. Tawaran yang lebih menarik. Roy Ricardo, Travis Scott, Jon. Travis Scott. Ini kenapa sepatu mahal tapi banyak banget yang make ya? Berapa harganya? Travis Scott 43 27 juta, Jon. 27 juta ya. Tadi yang Fragment berapa? Yang Fragment 50 juta. 50 juta, Jon. Udah 150 juta. Ini yang lainnya deh ya. Travis Scott yang lain ada? Ada Union LA. Gua enggak nyampe, Jon. Gua pendek. Enggak nyampe. Jon. Lu juga gak nyampe. Tok, ambilin tok. Waduh, gila. Gak perlu pakai, gak perlu, oke itu. Tinggi sih ya. Kita kayak anak tangga ya, Jon. Yaudah, kanan lagi lu, kerja lagi. Ini berapa harga? Ini Union LA, 23 juta. 23 juta. Oke. Oke, gak ngambil ini deh. Kurang suka merah ya? Kurang suka. Pak, nih. Boleh minta tolong taruhin lagi. Gua harus rekrut dia nih, Jon. Yoi. Nih sepatu apa sih nih? Kok gua enggak pernah lihat sepatu? Ini namanya BB Adapt, Nike BB Adapt. Kalau lu tahu yang Hyper Adapt, Jon, yang dulu ada Nike Hyper Adapt yang bisa ikat sendiri. Ini iya, bunyi dia. Nanti loncat abis ini. Ini bisa ikat sendiri? Bisa ikat sendiri. Pakai apa? Sebenarnya ada aplikasinya sih, Jon. Namanya Nike Adapt BB. Nike Adapt BB. Ini aplikasinya. Nah, jadi ini connect ke sini, Jon, nanti. Coba tes. Nah, ini misalnya kalau lagi mau dikencengin. Nah. Ini gerak nih. Iya, ini kalau lagi dikencengin. Terus kita juga bisa ganti lampunya, Jon. Gerak deh. Ini ganti lampu-lampunya, lampu yang ini.
bisa ganti ijo. Menyala ya. Bisa ganti white, ada ungu, jadi bisa diganti. Terus bisa lihat baterai kalian juga. Oh, bisa ada baterai? Ada baterai. Ini jadi, di-charge. Charge-nya kayak Apple Watch gitu, John. Okay. Ada mat, charging mat-nya. Jadi kalau misalkan ini baterai habis, lagi lo jalan-jalan gimana? Oh, kebuka. Okay. Otomatis. Berapa harganya ini? Ini 10 juta saja. 10 juta? Ya udah nih, gue coba satu nih. Apalagi ya? Aduh, ini ada Supreme, Fear of God, Presto. Fear of God sama Nike Air Presto ini. Ini yang pertama, John. Ini yang OG-nya. Yang OG color-nya ya? Ini salah satu inceran gue, ini sekarang berapa harganya? Ini barunya sekitar 30 jutaan ya. 30 juta? Iya. Ini berapa harganya? Ini 14,5 juta aja. 14,5 juta? Iya. Ambil dulunya ya deh. Siap. Gue rasa gue udah cukup beli sepatu. Ini kayak baju gue nih, Shen Waterspoon Air Max. Baju dikasih dia kemarin. Mantap. Ada satu lagi ya, Junnya, warna putih. Boleh. Ada dua desain, satu lagi yang ini warna putih, belakangnya gini. Berarti ini salah satu lokal brand ya jatuhnya? Yes, lokal. Gua kolaborasi sama desainer namanya Kevin Swartz. Kevin Swartz itu siapa? Desainer yang gambarin ini. Jadi ini salah satu? Ada dua desain ya. Oke. Okay. Ini yang hitam, belakangnya gimana? Coba, wih di... Have a boom boom day. Jadi yang satu lagi, ini gambar Shen Waterspoon. Ini kolaborasi kita, Kevin Swartz sama boomboom.id. Si Kevin ini siapa sih? Kevin itu desainer, bro. Oh, desainer. Gue kira main bulu tangkis. Ilustrator, dia jago banget ya. Bukan main bulu tangkis? Itu Kevin... Sanjaya. Minion, bro. Ini harga berapa sih? Ini 350 ribu. Katanya, John, udah di-approve sama si Shen Waterspoon. Iya, udah sempat gue kasih ke Shen Waterspoon-nya, terus dia suka banget sama desain. Oh, dia suka? Iya, suka banget. Ini harganya berapa? Itu tergantung size sih, Pak. Ini 9,5? 9,5, sekitar 15 jutaan. 15 juta, ambil nggak ya? Ambil aja deh. Oke, okay. Udah ada banyak sepatu lagi, tapi gue rasa cukup sepatunya ya. Ada ini Yeezy juga lumayan lengkap nih koleksinya. Ini Yeezy Adidas yang paling OG nih, yang pertama kali keluar itu. Gila ya. Tartled off ya. Iya. Berapa sih harganya? 30? Iya, segituan aja. Wah, gokil. Terus gue mau beli baju dulu, John. Baju apa aja yang ada di sini? Menyala dong nih. Menyala kebetulan nih ada John. Ini enggak menyala tapi kalau kena flash nih full menyala John. Nanti gua bakal kasih lihat ke Royal People gimana OOTD-nya lah kayak gitu, menyalanya. Taruh sini dulu ya. Ini juga keren sih John. Keren. Kita ambil lagi kali ya. Boleh. Sama Fear of God lu enggak mau John? Ini last 3 one. Juta. Ini full leather John, asli. Serius coba tes. Ini boleh juga sih. Berapa ini? Ini 10 juta saja John. 10 juta. Aduh, udah over limit gue nih kayaknya. Kita pilih dulu yang benar-benar cocok sama gua baru kita bayar ya. Apa lagi ya? Celana deh, satu biji deh buat celana gua. Ya. Celana Fear of God aja lah. Gua size 30-31. Kebetulan, last one. Serius tuh 30-31? Robek-robek, John. Lu cobain, John. Waduh. Ini berapa nih harganya, John? Fear of God. Ini gua kasih lu 15 juta aja, John. Special price buat gua nih? Special price. Oke. Biar kantong lu ga robek-robek. Gue belum pernah punya celana Fear of God. Nih, gue taruh sini deh ya. Udah ada celana, udah ada baju, udah ada sepatu. Gue pengen beli pernak-pernik atau sesuatu yang unik yang ada di toko lu, ada apa aja nih? Lu suka main bola kan? Bisa pakai tas ini mungkin. Ini ada bantal juga ya. Sebelum ini kita ke tas, ini bantal. Oh, ini custom? Custom. Berapa harga customnya? Customnya itu 160.000 bantal. Murah dong? Iya, ini ada katalognya, bro. Jadi kalau lu kesini bisa lihat katalog banyak banget. Oh. Ada karpet juga. Oh gitu. Karpet berapa? Karpet 320.000. Segede mana tuh? Lumayan John, bulat. Gak ada contohnya karpetnya ya? Lu mau gue liat? Boleh deh. Ini dia nih, karpet Supreme. Oh yang ini buat keset? Iya. Keren John, welcome. Buset. Off white ya. Ini ada bantal, ada tas. Tasnya berapa lagi nih? 5 juta saja. Kimono nih, bathrobe. Kalau lo habis mandi nanti John. Kimono? Ini kimono? Iya. Ini dikunci gak sih? Gue penasaran nih, oh dibuka anjir. Ini ada nih, buat tutup, ini kan. Jadi gue bingung sebenarnya sih, banyak banget orang kayak gini. Ini buat kalau naik MRT, John. MRT kan sebenarnya kan, tapi orang jalan-jalan ke mall pakai begitu. Itu kalau ada yang mau ujian, ada pensil 2B sama penghapus. Ini di pensil juga, John, lihat nih. Ini sebenarnya nggak penting sih. Tapi lucu, John. Iya. Ada sticky notes juga. Ini sticky notes? Yep. Berapaan sih ini? 500 ribuan. 500 ribu sticky notes. Ini apa nih? Itu... Begitulah, John. Iya, Ben? Dildo, John. Hah?
Dildo? Iya. Serius tuh? Iya. Dildo nih, waduh ini 18 plus yang ini ya? Ini buat lucu-lucuan aja. Berapa harga dildo ya? Dildonya sekitar 1,5 juta aja. 1,5 juta dildo, dildo berarti ini buat cewek dong ya? Buat cowok dong, Jon. Kok buat cowok sih dildo? Cowok dong. Sorry, sex toy. Sex toy, waduh. Gue bingung, dia bilang dildo buat cowok. Apa lo pernah pakai dildo? Tapi lo pernah lihat belum, Jon, sebelumnya? Belum pernah lihat gue. Ini emang lumayan langka juga sih. Gak ada jual kayaknya di sini. Ya. Ada tas ya. Ini apa lagi nih? Gue banyak banget nih, aduh. Ada stiker Supreme, power bank, semua ada Supreme. Sipo. Ada ini. Gue kayak punya toko sendiri, Jon. Ini Jon yang harus pakai kalau kalian lah Etol ini collab spesial sama Kevin's Work lagi. Ini yang Sean Waterspoon. Oh, ini jual juga. Banget jual, Jon. Berapa harganya? Cuman 200 ribu saja, Jon. 200 ribu isinya? Ada isinya 20 ribu. 20 ribu. Harganya karya anak bangsa. Yoi. Oh, Kevin tuh orang Indonesia, Jon. Oke. Okay. Ini the payung. Ini payung gak sih? Payung. Oh, bukan ya? Gue boleh buka kayaknya. Boleh, Jon. Tapi gede, Jon. Lu siap gak? Mana sih gede orang kayak kecil gede, gitu. Gede banget nih. Tentang, ya. Lu buka ininya dulu, Jon. Ini meledak ke gue lagi. Jon, ini Jon, ini gede banget soalnya. Satu, dua, gila. Ha, berapa nih harga nih? Itu payungnya 3,5 juta, Jon. 3,5 juta. Waduh, mantap. Cukup gede kan, Jon? Ini gimana? Gue cukup pahit bisa. Pamali, Jon. Pamali nih, makanya harus kita tutup nih. Pakai payung. Pamali. Payung, aduh. Ada harmonika juga. Ada pianika. Ada itu, Jon. Gua kesini boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Oh, ini Supreme semua. Ini ya? Itu Gucci, Jon. Gucci buat taro ini ya, apa? Kalau apa? Orang dibakar abu-abu orang mati, bukan sih? Oh, aduh, nggak, Jon. Bukan ya? Itu taro bunga aja, Jon. Kenapa takut, Jon? Sini dong, kenapa takutan gitu sih? Ini berapa harga? Itu harganya 6,5 juta, Jon. 6,5 juta. Harmonika Supreme. Berat juga. Pianika. Oh, pianika, harmonika. Pianika. Dulu gua jago loh main pianika loh. Yang keren tuh packagingnya, Jon. Wah, iya loh. Dia pakai softcase bagus ya. Ini belum pernah ditiup kan? Belum pernah, Jon. Ini ada Supreme-nya. Apakah Anda mau menjadi orang yang pertama kali meniup? Anda bisa mendapatkan ini dan bawa pulang dengan harga 5 juta. 5 juta rupiah saja kalau kita tutup. Tidak berguna buat saya. Ini ada Zippo, ada banyak lah pokoknya semua Supreme yang di sini ya. Ada stiker Supreme. Royal People mau stiker Supreme? Mau? Nanti gua kasih. Gua beliin buat lo. 5 orang bakal gua kasih stiker Supreme dari komen terbaik ya. Yeah. Stiker Supreme nih harganya 100 ribu kan? Dan enggak bisa dibeli, Jon, sebenarnya. Lo harus beli barang Supreme baru dapat stikernya. Berarti ini eksklusif dong ya? Eksklusif. Lo harus beli barang Supreme baru dapat stikernya. Hitung coba, Jon, berapa, Jon? Tuh 5 biji gua bayar tuh. Oke. Okay. Fear of God. Ini size apa sih? Gua mau cobain dulu, Jon. Gua bayar dulu baru gua cobain. Oh, aduh. Yeah. Yang kayak gini keren nih, jarang. Iya dong. Nih, coba tes. Tapi kayaknya sepatunya kebanyakan nih. Nanti gua diomelin kalau belanja sudah terlalu banyak ya sama ibu negara. Gua beli yang ini aja deh. Satu, dua, sama tiga. Ini besok-besok aja deh. Besok-besok aja ya. Ini lu bawa aja, Jon. Gua kasih lu buat hadiah merit lu. Yang mana? Yang ini. Nike Air Presto? Iya. Serius lu? Iya. Buat lu, Jon. It's okay. Beneran gak nih? Bercanda nih. Beneran. Ini 30 juta loh. Beneran. Serius nih? Beneran. Buat hadiah merit. Gokil, Royal People. Wadidaw! You harus follow me! Instagram ya. Gokil gue dikasih. Tahu aja deh gue lagi pengen banget nih sepatu. Yaudah deh. Ini gak dibayar ya berarti ya? Gue bayarin aja. Siapa berapa? Lagi dihitung, Jon, gue deg-degan. One hour later. Harganya ini 69.500. Karena gue kata influencer, anjir. Gue kata influencer, Jon. Dapat diskon 15%. Ya, jadi segini, Jon. Lumayan. 59.075.000. Lumayan, Jon, ya. Mantap. Mau bayar pakai apa? Debit. Debit. Silahkan, Jon. Di situ. 59.075. Yep. Pinnya, Jon. Apa lihat, Jon? Tito mau ngintip-ngintip Tito ya. Tito siapa? Salah pencet gua. Bukan gara-gara Tito. Ah. Referral apa? Kok habis sih?
Coba ya. Keren. Kartunya prioritas. Wow. Real. No KW-KW, John. Gua siapin dulu barangnya. Nih, pembelian gua. Jadi, memang gua gak suka settingan. Kita belanja, karena udah lama gak belanja. Pakai. Oke, gua bakal coba pakai ini celananya ini, gua mau pakai ya, gua bakal pakai ini. Sama sepatunya yang ini kali ya. Hadiah wedding dari Renault. Nyala enggak, John? Fear of God. Ini betting app Adidas. Fear of God jeans sama Nike Air Presto of White. Gerak. Oke, okay, buat lo yang pengen beli sepatu yang aneh-aneh dan original ya, Pak. Original nih, no KW-KW. Pokoknya langsung aja datang ke boomboom.id sneaker store. Merah, Blok A1 nomor 31. Kalau kalian bingung carinya, tinggal Waze atau Maps di boomboom.id sneaker store. Atau follow aja langsung Instagram-nya @boomboom.id. Dan kalian juga bisa nitip langsung badan kalian ya. Mau yang second, mau yang baru bisa. Tapi asalkan original aja, John, no KW-KW, no fake ya. Ya udah kalau gitu, Ray. Thank you so much, man. Sekali lagi. Sukses. Thank you ya. Thank you banget. Jangan lupa komen di bawah. Komen terbaik akan gue kasih stiker Supreme yang tadi udah gue beli. Nih stiker Supreme ya. Asli ya, no KW-KW. Asli no KW-KW. 5 biji Supreme. Gak ada KW-KW ini, gak nge-print sendiri. Oke, langsung komen di bawah ya, John. Bukan komen di atas. Karena gak ada komen di atas. Cuma Tuhan ya. Iya, cuma Tuhan yang lihat di atas. Terima kasih Tuhan, saya udah belanja ada ini. Komen di bawah kira-kira Roy Ricardo dan Boomboom ID harus bikin apa ya, konten gokil, menarik, gokil. Ya, kita langsung. Bisa kasih stiker Supreme, next sama, mungkin kita next ada giveaway lagi ya. Giveaway lain ya, jangan lupa sertain di komen lu, nama Instagram lu nanti bakal di DM sama Boomboom ID. Terus bakal dikirim stiker Supreme buat lu semua, oke? Okay? Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe aja. Share video ini ke semua teman lu. Roy Ricardo signing out. Ray signing out. Bye bye. Orang kan kerja keras, masa nggak boleh beli sepatu? Boleh, aku nggak pernah larang, tapi sepatu juga nomor 9 juta. Terus kamu nggak ada, kalau kayak gitu beli-beli Rolex, kalau gitu nggak usah. Kenapa sih emang? Pemborosan tau nggak lu? Ya, sekali-sekali aku udah lama nggak beli sepatu. Jangan, minggu lalu beli sepatu. Kenapa sih bandel banget, tinggal banget deh. Ngapain sepatu nggak diinjek-injek 69 juta sih? Ya, itu 69 juta bukan cuma sepatu, ada baju, ada sepatu, celana. Duh. Ya udah ya, aku nyetir dulu ya. Kalau kayak gitu, kalau kayak gitu caranya, next time kamu setiap belanja biar kamu berat. Belanjain aku juga sejumlah sama ya. Pengen, itu mah lu mau lu. Itu mah maunya lu. Lagian kamu gitu sih. Emang kenapa sih? Aku mah gak kayak gitu kali, ngapain. Kalau gitu kamu ngapain beli 69 juta kayak gitu. Beli-beli duluan aja lu. Udah ya, dah. Diomelin John, beli sepatu mah sampai segitu. Aduh.